Hi everyone, welcome to UBA Entertainment. Di tahun 2016 lalu, kita sudah membuat video berjudul Terbaik dari Korea selama tahun 2016 yang berisikan apa-apa saja yang terbaik dari Korea selama tahun tersebut, seperti aktor terbaik, film Korea terbaik, drama Korea terbaik, dan sebagainya. Nah, kali ini kita akan membuat video yang serupa, yaitu video tentang apa-apa saja yang terbaik dari Korea selama tahun 2017 lalu, dan tentunya versi UBR Entertainment. Namun sebelum kita mulai, pastikan dulu kamu sudah subscribe channel UBR Entertainment ini. Mari sama-sama kita bangun dan kembangkan channel kesayangan kita ini. Pasangan terbaik. Park Yong-sik dan Park Bo-young dari drama Strong Woman Do Bung-sun. Bromance terbaik. Gong Yoo dan Lee Dong-wook dari drama Goblin. Aktor pendatang baru terbaik. Jung Hae-in dari drama While You Were Sleeping. Aktris pendatang baru terbaik. Choi Soo-bin dari drama Rebel Chief Who Stole the People. Pemeran karakter penjahat terbaik. Dong Ha dari drama Suspicious Partner. Pemeran karakter konyol terbaik. Im Won-i dari drama Strong Woman Do Bung-sun. Pemeran pembantu pria terbaik. Kim Sung-oh dari drama Fight For My Way. Pemeran pembantu wanita terbaik. Yoo In-na dari drama Goblin. Aktor terbaik. Gong Yoo dari drama Goblin. Aktris terbaik. Park Bo-young dari drama Strong Woman Do Bung-sun. Drama Korea terbaik. Goblin. Drama romantis terbaik. Goblin. Drama komedi romantis terbaik. Strong Woman Do Bung-sun. Drama histori terbaik. Rebel Chief Who Stole the People. Drama keluarga terbaik. My Father is Strange. Drama action terbaik. Tunnel. Web drama terbaik. Queen of the Ring. Film Korea terbaik. Midnight Runners. Soundtrack terbaik. Stay With Me dari drama Goblin. Oke, itulah tadi apa-apa saja yang terbaik dari Korea selama tahun 2017 versi UBR Entertainment. Apa kamu setuju?
Kalau kamu punya pendapat lain, silahkan tulis di komentar. Like, share, and subscribe UBR Entertainment. Kamsahamnida.